dinominasi di acara awal ya. Gitu. Masih ada sih kalau pagi. Serius. Wah, gue emang pas dia pagi itu jalan banget sih dulu. Iya. Aku kalau coffee shop, aku di mobil, di mall semua lo pagi. Tapi kalau aku tuh pakai gitu ya. Sekarang hari ini aja gini kan aku cuma 250 orang. Bisa sakit betul-betul ya. Nah, kita mau nanya sama Audi nih. Audi masuk di kategori co-host terdahsyat. Wow. Nominasi. Gue sayang Audi. Kok kita harus Audi? Ini pesaing. Eh, gini aja gimana? Gimana Audi ya? Eh, Audi sekarang masuk di kategori co-host terdahsyat. Senang banget. Senang banget bisa masuk kategori co-host terdahsyat. Tapi buat aku, semuanya kemenangnya. Gitu, aku kan yaudah lah, pasang aja. Tapi kok bisa berbaru? Aku kasih bocoran ya. Biasa di yang mana malah ada kontrak. Oh gitu. Bersyukur bisa masuk nominasi aja itu udah bukti kalau banyak orang yang sayang sama aku udah lagi. Sungguh saya orang. Hei, kalau kena nggak mantan lu udah berubah. Oh ya, gitu. Sah, berarti kamu sih aku udah tim lagi. Karena lu jadi bercanda lo kan mau dari lu bercanda gitu. Kamu lo masuk ke cewek nih, nanti belum jadi gitu. Enggak aku, enggak. Tapi kalau gak pernah gak kok, ya maksud kamu aja kan udah tau yang berani. Tuh, karena ini masuk di kategori perdata
baru dan si paling viral. Wow, Bobby. Nah, kita juga mau nanya di sana apa sih nanti? Coba lu maksudnya apa? Oh iya. Halo Pak Sema, masih di sana kak? Masih dong. Lo Pak Sema. Oke, nah Pak Sema nih. Saya ingin menurut tadi, siapa nih nominasi lainnya? Kalau menurut aku sih, saya ingin menurutnya semua ya. Karena menurutnya semua sih dikenal sama masyarakat Indonesia. Terus penyanyi-penyanyinya top-top juga, jadi semua sih. Wah, jangan lupa. Gak ada apa. Gak ada apa yang orangnya. Oke, kalau Audi? Pertanyaannya kedua ini dari Mas Isan dari FIFA. Oke, pertanyaannya adalah apa kisah kalian terhadap nasihat pembuat setahun ini? Mungkin boleh dari Bayar Wijaya. Coba, ya luar biasa ya. Soalnya nasihat kan dikenal sama musik global gitu. Tapi nominasi-nominasi yang masuk ini bukan musik, ada pendatang baru, yang paling viral. Ya pastinya itu bisa, apa, kita sendiri bisa jadi wawasan untuk pendatang baru lah, untuk apa mau mencoba karir di entertainment. Terus apalagi di Indonesia juga udah 2 tahun ya udah ada sebelum. Nah terus kalau misalnya aku bisa menang juga suatu kehormatan, saya belum pernah dapat piala dari Indonesia. Oh wah, semoga jadi yang pertama ya. Amin. Baiknya kalau biasa apa? Ya kalau aku sih misalnya bangga banget bisa masuk di nominasi dan nominasi ini dan semoga dapat semuanya. Amin. Just buat pamer-pamer. Ya, setuju bu, kalian baru punya pamer, banyak banget fans-fansnya. Ya. Wah, muncul di rumah aku, kalian nanya kalau jadi pamer juga, semua kebetulannya kalau jadi pamer-pamer juga. Iya, susah kalau semua jadi pamer-pamer. Jadi pamer-pamer itu jadi pamer. Ya, kita ke next. Maksudnya aku ingin berhasil. Oke, akhirnya lagi bicara ya, Poti. Bisa kalian lakukan, ya, Poti Plus dan Poti.